damai dan bersahabat. Itulah yang kami rasakan jika di sini. Dan perasaan itu yang membuat kami merasa tersesat. Tersesat di jalan yang benar. We will telling about the place where we learn, where we grow mature, where we find out many things. Kami bisa tegar, walau beban hidup mulai menggerogoti. Kami merasa senang, walaupun kadang sangat berat di hati. Kami merasa sedih jika tuntutanku lebih banyak dari apa yang kami beri. Tempat ini sangat berkesan dan berarti. Seakan kaki berat untuk melangkah pergi. Tapi sang bakti telah menanti. Jika nanti kaki tak lagi di sini, tapi hati dan pikiran akan selalu di sini. Dewasa dalam bercanda, berbagi duka dengan sesama. Merasa suka walaupun keadaan larang. Saling merangkul untuk sama bisa. Menghilang ego dan dendam yang ada. That was our story, and we love Sebi. Kesannya selama di Sebi pasti menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita bisa mencahkan permasalahan kita secara pribadi. Lingkungan yang memiliki saya memiliki teman-teman di sini yang satu pemikiran dengan saya, di mana saya di sini bisa menyampaikan semua aspirasi saya. Saya sangat bersyukur, saya sangat bangga bisa berkuliah di Stay Sebi, kampus kecil yang kaya akan arti. Kampus yang sangat luar biasa, karena di dalamnya tidak hanya ilmu dunia saja yang ditempa, namun akhlak kita digodok di dalamnya. Oleh konco anyar, terus lan ilmu sing akeh, apa sing urung aku entuk, iso entuk ning ini, terus apa meneh kampus iki kampus syariah. Pesannya buat saya pikir depannya, semoga lebih berprestasi lagi dan jadi lebih baik lagi. Jadi yang lebih baik lagi. Bisa menjadi kampus harapan semua orang. I hope our campus will keep shining and bright in the future. Sebi tetap bisa mengepakkan sayapnya ke angkasa peradaban. Lan mugi-mugi jadi kampus favorit, lan cerah masa depannya. Sugeng ambal warso, kangge Sebi kang keselikur matur suwun.